Sunny View, Sky Pool, Grand Villa. So masuk-masuk je, korang akan nampak dua katil dekat sini. Dua katil. Okay, TV dan rock. So tepi ni ada Syurak. Dan ini just tak ada apalah. So katil, cermin. Okay, keistimewaan Sky Pool Grand Villa ni adalah korang akan ada satu extra bilik. Okay, kat sini nanti kan aku masuk, berjalan dulu kat sini. So, ni kita punya pool. Pool kita. So, ni amari. Tea box. Okay. Dan ni dapur. So tingkat ni boleh buka lah. Okay, bila buka dia akan jadi macam ni lah. So boleh nampak kolam lah dekat tepi ni, kolam tadi. So the view. Cermin. And both toilets. So this one is shower room. Shower room. And another one is the toilet itself. So jom kita jalan tengok bilik tadi. So sini korang akan nampak bilik tu. So ini adalah bilik yang satu lagi tu. Masuk, akan nampak ada satu katil lah dekat sini. Ada kursi juga. And another TV. Which means kalau nak bawa family agak privacy lah. Kalau nak tidur kan. So kita boleh tutup lah pintu situ. Kita boleh tutup pintu ni. So bilik ni dia akan ada another one card yang nanti receptionist akan bagi. Tapi sebenarnya kita bayar untuk satu harga lah. So bilik ni pun dia ada dapur dia sendiri. Dapur dia. So dan dia ada dia punya toilet ni juga. Bahagian toilet dia with rock. Dan ni toilet dia, dua ni toilet dia. Sama je. Ni shower. Okay. Shower. Okay. But then bilik ni comes with view. So dia suruh tutup pintu lah to avoid the mosquitoes. So bila kita buka pintu ni, kita ada ni. Kita akan nampak ni shower. Dan ni ada view ni. So we are in the level. Punya dia letak shower dekat luar ni sebab kita nak mandi pool, kita tak boleh nak melangkah ke sebelah sana, kita kena masuk dekat dalam rumah ni.
So mirror. Pintu ni pun kena self effort untuk korang sendal, sebab bila kita buka pintu akan ada angin masuk. Bila kita buka pintu belakang akan ada angin masuk. So dia akan selalu terempas. So hey. So ini adalah Roselle Coffee House. Korang ambil breakfast, korang akan makan kat sini. Dia berdepan dengan London Bar and kedai Lobby Shop ni. Dekat je dengan receptionist. So receptionist kat sini. Sini je tempat dia. So kalau nak naik ke bilik, just naik lift yang ni je lah. Naik lift ni kalau nak ke. Okay, hi semua. So kita dah ada pada hari yang kedua. Kita dah pun breakfast tadi dekat level G. Dan kalau korang perasan, sekarang ni apa yang aku tunjuk adalah ini adalah bangunan Grand Lexis dan ini adalah bangunan Lexis. So untuk korang pergi ke pantai, which means pantai yang dekat dengan Grand Lexis ni, korang akan pergi ke pantai Tanjung Gemuk. Dan korang kena cross daripada Grand Lexis ni, kena ikut jalan sampai ke sini lah. Tapi jalan dia macam mungkin tengah maintenance kot, tak berapa okey sikit. Dan korang akan lalu palang ni. Okay, dan kita akan straight pergi ke Pantai Tanjung Gemuk. Which means, pantai ni dia share sekali dengan Glory Beach Resort. Kalau korang perasan, sini kita ada satu lagi resort, Glory Beach Resort kat sini. So, hari ni hari Jumaat, tak ramai sangat orang. Dan kalau nampak dekat sini ada water chalet. Ini Lexis punya lah maksudnya. So tak ada jauh sangat pun, dalam 100 meter je jalan macam tu. Kalau korang nak stay Glory Beach Resort ni pun quite okay juga, sangat selesa. Satu bilik, dia satu rumah, dia jenis apartment lah kiranya. Satu rumah ada dua bilik, satu queen bed, satu single bed, ada sofa juga. Dan boleh lagi senang akses, ikut je sini untuk akses ke pantai, lagi dekat lah kiranya. Okay, ini adalah suasana pada Jumaat petang. Kalau kita tengok orang dah start ramai lah waktu ni. So, Glory Beach Resort pun kita tengok dah ramai dah orang. Yang berat tu nak mandi pool.
Pasir dekat sini agak cantik. Di Tanjung Gemok. So, pukul 6.15 petang.